A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihati wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mohon maaf lahir batin semuanya, masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Qadarullah, Allah izinkan saya di hari Jumat 16 Rajab ya, kalau nggak salah ya, 14.43 Hijriah ini ada berada di tautan Zoom yang insya Allah dirahmati Allah. Qadarullah, bukan karena saya lebih baik ya, Kak Irma, bukan saya lebih pandai, bukan saya lebih faqih, tapi la haula wala quwata illa billah, ini semua tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan ini Allah izinkan saya untuk berbagi pengalaman spiritual yang Allah izinkan dalam hidup saya, mengenal Allah, mengenal Nabiullah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinullah ini. Masyaallah. Mudah-mudahan apapun yang saya share ini tidak lebih hanyalah untuk ibrah ya, insya Allah, untuk menjadi pengalaman yang bisa meningkatkan iman takwa kita semua. Dan lagi-lagi saya di sini kapasitasnya hanya berbagi ya. Mudah-mudahan Allah izinkan banyak hikmah yang bisa terekam dan bisa diambil dari peristiwa yang Allah izinkan dalam hidup saya ini. Ya, insya Allah. Jadi kalau ditanya mulainya dari mana ya, saya agak tadi kan dalam profil qadarullah Allah izinkan saya itu mengenali Islam, sebenarnya diawali dari proses berpikir juga ya. Subhanallah, waktu saya SMP sebenarnya saya sempat bertanya gitu, karena ada beberapa hal dalam kitab suci saya yang diyakini sebelumnya, ada poin-poin yang membuat saya bingung gitu ya, tentang positioning. Waktu itu saya mengenalnya dengan sebutan Yesus ya, yang alhamdulillah setelah saya mengenal Al-Quran, saya mengenal beliau sebagai seorang utusan Allah ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang wajib kita pahami sebagai Nabi ke-24 sebelum Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qadarullah waktu itu, waktu saya SMP itu, di highlightnya siapapun yang mempertanyakan entitas Allah yang dulu Allah ya sebenarnya ya, entitas Tuhan lah gitu ya, kalau dulu mereka mengajarkannya seperti itu, entitas Tuhan yang Trinitas itu tidak boleh dipertanyakan. Makanya kalau dipertanyakan itu dianggap imannya belum bulat atau belum utuh, jadi dianggap kurang beriman. Makanya saya nggak berani mempertanyakan lagi. Tapi qadarullah, pada saat saya kuliah, alhamdulillah Allah izinkan saya berada dalam sebuah diskusi yang seru dengan salah seorang sobat saya, seorang akhwat yang qadarullah juga Allah izinkan dia adalah salah satu remaja masjid waktu itu, yang walaupun gaul tapi alhamdulillah Allah izinkan dari wasilah percakapan dengan teman saya ini, saya mulai curious ya, pengen tahu tentang Islam. Jadi waktu itu ngobrolin macam-macam. Saya dulu kuliah tahun 98 itu komunikasi jurusannya, dan kita ngobrolin mulai dari teori komunikasi sampai akhirnya membahas tentang alam semesta dan siapa sebenarnya the designer and the creator of this universe gitu. Dan dari situ ada sebuah singgungan ya, karena dulu didogmakan oleh keyakinan saya terdahulu, ya udah Tuhan Trinitas itu harus diyakini tanpa tapi gitu. Dan yang menarik waktu itu teman saya bilang Yesus juga ada lagi dalam ajaran Islam. Saya kaget, loh kok bukannya kamu nabinya Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad sampai terakhir, sebelumnya ada Yesus tapi kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam, dan Tuhannya itu satu, Allah gitu. Dan ya akhirnya karena penasaran itu saya mulai melakukan riset saya, dan alhamdulillah saya mempelajari beberapa buku ya, mulai dari yang orientalis sampai alhamdulillah yang memang berdakwah gitu ya, dari Karen Armstrong sampai Syekh Ahmad Didat. Alhamdulillah
saya baca. Terus ada juga buku seorang researcher ya, seorang saintis. Kalau pernah tahu Profesor Maurice Bucquill yang menemukan kadar garam di salah satu mumi Firaun yang tenggelam di yang qadarullah itu ditengarai sebagai salah satu keajaiban dari Al-Qur'an ya, yang Allah Allah sisakan satu mumi Firaun itu untuk jadi pelajaran buat kita gitu ya. Dan pada saat itu akhirnya Profesor Maurice Bucquill yang dari Prancis itu, seorang arkeolog juga selain dokter, kemudian memilih untuk bersyahadat gitu. Dan dari situ semua rujukan buku-buku itu ternyata adalah Al-Qur'an. Dan akhirnya saya dengan penasaran saya buka Al-Qur'an, dan qadarullah ada sejumlah ayat, khususan yang saya ingat itu surat An-Nisa 157-158, bahwasanya mereka juga bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mereka salib gitu, dan Allah yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dan ayat 171-nya subhanallah itu kayak surat cinta dari Allah buat saya gitu ya, yang kurang lebih isinya bismillahirrahmanirrahim, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu adalah seorang rasul yang diperkuat dengan roh kudus ya. Roh kudus ini yang qadarullah ternyata setelah saya pelajari ini adalah nama panggilan dari malaikat Jibril alaihissalam. Dan poin yang saya highlight banget dari surat An-Nisa 171 itu adalah, dan jangan katakan Tuhan itu tiga gitu. Jadi kayak okay, this is the answer dari pertanyaan besar saya gitu ya selama hidup. Dan memang nggak mudah untuk menerima kebenaran ya, karena kadangkala kita sudah paham secara kognitif tapi afektifnya gitu ya dari urusan hati itu keras gitu ya. Makanya alhamdulillah Allah melunakkan hati saya, dan itulah arti mu'alaf sebenarnya ya, yang dilunakkan hatinya. Dan qadarullah sekitar setahun kemudian setelah saya sempat agnostik, Allah berikan kekuatan untuk saya menjemput hidayah, dan akhirnya Allah izinkan saya bersyahadat di Masjid Raya Pondok Indah waktu itu, ditemani sama teman saya itu di tahun 2000 bulan September, tepatnya pas di ulang tahun ke-21 usia saya waktu itu. Dan kalau ditanya kenapa sih kok mualaf, bukan mualaf tapi mukalaf, nah ini sebuah bagian dari ikhtiar dakwah saya, karena ya lagi-lagi banyak orang yang memahami mualaf tapi belum paham mukalaf, bahwasanya setiap orang yang sudah balik ya, berakal ya, dan tidak mengalami apa istilahnya, tidak ada isu kejiwaan gitu ya, dan secara hukum fikih itu sudah dikenai kewajiban ya, kewajiban syariat Islam itu harusnya memaknai dirinya sebagai seorang mukallaf. Mukallaf itu ya harus siap sami'na wa atho'na dengan semua aturan ketentuan yang Islam berikan kepadanya gitu. Kalau mu'alaf emang qadarullah PR-nya banyak ya buat teman-teman yang saya qadarullah bersamai juga ya, teman-teman yang mu'alaf itu biasanya isunya tidak mudah untuk bisa langsung setelah bersyahadat itu untuk melaksanakan sholat misalnya, karena di keluarganya masih banyak yang mungkin resisten terhadap keberadaan imannya yang sekarang sudah menjadi seorang muslim gitu, dan banyak lagi isu-isu lainnya gitu. Makanya biasanya kalau yang mu'alaf belum tentu bisa langsung bisa mukallaf gitu. Tapi insya Allah saya ingin memastikan diri saya juga gitu ya, saya ingin meyakinkan diri saya juga, saya sudah mukallaf bukan sekedar mu'alaf gitu, supaya saya juga menyadari tanggung jawab saya di hadapan Allah, ya tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk menyembahnya, kan di surat Az-Zariyat ayat 56 seperti itu. Nah, jadi memang semakin kita belajar, kita semakin merasa tidak tahu gitu ya, merasa bodoh gitu rasanya, ya Allah kok kayaknya banyak banget ilmu yang harus kita pelajari gitu ya. Jadi ternyata memang perintah sholat itu di satu sisi imperatif ya, perintah ya, tapi di sisi lain itu adalah bukti sayangnya Allah sebenarnya buat kita, buat Rasulullah SAW khususan, dan tentunya buat seluruh umatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mungkin emang harus mau nggak mau ya, kita kalau pingin tahu hikmah dari sholat itu memang harus ngulik sedikit tentang sirah nabawiyah ya,
bagaimana Rasulullah SAW ketika saat itu setelah tahun kesedihan ya, kehilangan istrinya ya, Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang semula sangat amat menjadi apa, menjadi supporter ya dari kegiatan dakwah beliau ketika masih di Mekah, dan qadarullah itu kan terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Walaupun banyak perbedaan dari apa, dari para ahli tentang tahunnya, tapi yang jelas itu terjadi sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Dan la haula wala quwwata illa billah. Jadi sebenarnya salat itu salat fardu ya, karena pada Allah waktu itu kan yang di highlight adalah memang perintah salat fardu 5 waktu ya. Itu sesungguhnya memang hadiah gitu. Jadi jawaban dari Allah ketika Rasulullah bersedih, itu Allah kasih apa? Kalau kita kan biasanya kurang piknik gitu ya, kalau lagi sedih gitu ya, kalau lagi galau. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya konsep healing yang Allah kasih buat Rasulullah ya, dan tentunya buat kita gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW kalau di surat Al-Isra ayat 1 itu kan dijelaskan bahwa Rasulullah diperjalankan di malam hari gitu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, yang backgroundnya ada di belakang saya ini ya. Dengan menggunakan buruk, dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan saya yakin semua yang ada di sini insyaallah lebih paham lah dari saya ya, bagaimana detailnya ya, bagaimana Rasulullah diperjalankan lewat apa, sempat singgah juga ke Gunung Sinai ya di Mesir ya, untuk diperlihatkan, terus sempat juga diperlihatkan apa, kota Bethlehem tempatnya Nabi Isa, dan akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa, dan di tembok buruk itu Rasulullah menambatkan hewan buruknya itu ya, yang seperti kuda tapi warnanya putih dan lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari bakul ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang sekarang jadi tembok ratapan ya teman-teman ya, yang sekarang diperebutkan sama Zionis Yahudi ya. Ya. Dan di Masjid Qubbatus Sakhrah nih, yang kubah emas ini, Allah perjalankan. Kalau tadi Isra'nya, sekarang Mi'rajnya ya, naik ke langit gitu. Dan Masya Allah naik dari langit ke satu, ketemu dengan dengan Nabi Adam, terus sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Ibrahim AS, dan akhirnya naik ke Sidratul Muntaha, yang which is Malaikat Jibril juga nggak bisa ikut tripnya gitu, saking saking benar-benar itu spesial gitu ya, eksklusif ya, buat Rasulullah untuk bisa ngerasain nikmatnya tadi itu healing. Ya, yang Masya Allah akhirnya ketemu dengan Rob kita Masya Allah ya, di Baitul Makmur bercengkrama langsung gitu ya, walau alam lah untuk soal detailnya ya, karena banyak sekali diskusi tentang itu ya. Tapi yang jelas dari situ akhirnya ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah sholat, yang sebenarnya itu semacam kayak kita tuh dikasih apa, kalau kita dikasih gadget yang paling mutakhir itu kan kita kan kayaknya happy banget ya. Bayangin nggak sih kalau dikasih apa, iPhone 13 gitu. Yeah. Masya Allah dikasih iPhone 13 buat apa? Biar gampang komunikasinya sama Rob kita. Jadi sholat tuh seindah itu ternyata gitu. Teman, kadang-kadang kita salah perspektif melihatnya sebagai hanya sekedar sebagai perintah gitu. Instead of tadi hadiah gitu. Bahwasannya ini sebenarnya hadiah gitu. Dan Masya Allah, Allah kasih kita hadiah 5 kali sambungan langsung ya. Internasional ya, bukan internasional lagi, inter-universe gitu ya. Masya Allah ya, dari kita yang di bumi, yang kita yang penuh dengan kefanaan, bisa komunikasi langsung loh sama Allah, nggak mesti lewat medium apapun gitu. Allah kasih itu. Nah itulah yang sebenarnya harusnya jadi filosofi atau hakikat why kita harus menikmati sholat. Karena sholat itu hadiah. Kita dikasih iPhone 13 aja happy-nya gak ketolongan. Ini sholat loh. Lebih bagus, lebih keren ya. Dan lebih canggih dari itu. Kita berbisik di tanah ya, di bumi. Kedengeran sampai langit. Masya Allah. Indah banget. Dan kalau pengen tahu jawabannya Allah gitu ya, kalau kita pengen curhat sama Allah, kita dengan sholat, jawaban Allah tahunya dari mana? Dari kalam Allah, dari Al-Quran. Makanya itu indah banget sebenarnya, kalau kita memahami sholat secara komprehensif. Jadi bukan instead of apa tadi itu, kok sholat lagi. Ya gimana sih, kalau sayang kan pengennya kan ngobrol terus, ya nggak? Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya share ke Irma.